kita ke bank. Bang bingung, yuk kita nabung. Tang ting tung, yuk jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Wah, sudah banyak ternyata. Kira-kira buat apa ya? Kalian, halo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Ini nih, Miss Nana baru saja dari bank. Biasa untuk mengecek sudah berapa banyak ya tabungan Miss Nana. Sekalian, Miss Nana juga menabung. Nah, menabung sudah menjadi kebiasaan Miss Nana loh sejak kecil. Kalau kalian bagaimana? Ya, semoga kalian juga rajin menabung ya. Dan ngomong-ngomong masalah menabung, kalian menabung di mana ya? Di rumah berupa celengan atau di bank seperti Miss Nana? Atau mungkin kalian di asuransi menabungnya? Nah, kira-kira menabung yang aman itu di mana ya? Kita lihat saja yuk tayangan yang berikut ini. Sekarang kita jadi tahu ya tempat mana yang paling aman untuk menabung. Selain aman, bank itu juga memberikan bunga untuk kita. Untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan belajar tentang bunga. Apa sih bunga itu? Dan di sini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Kita lihat ya. Kita akan mencoba menghitung berapa bunga yang akan diterima oleh Budian. Nah, di sini informasi yang kita peroleh adalah Budian menabung di bank dengan bunga 15% setahun. Jika uang yang ditabung sebesar Rp1.250.000, maka berapakah bunga yang akan diterima oleh Budian setelah kurun waktu 10 bulan? Kita akan coba bersama-sama menghitung ya. Di sini kita akan bahas tentang bunga tunggal ya, bunga yang muncul di akhir periode tertentu. Tidak berbunga berulang kali ya, sehingga rumus yang kita gunakan adalah B sama dengan W dikali P dikali U. Nah, dengan B adalah besar bunga dalam 1 tahun, kemudian W adalah lamanya menabung atau waktu ya, dalam 1 tahun. Kemudian untuk P-nya adalah persennya. Persen bunganya. Kemudian U adalah uang yang ditabung. Oke. Dari permasalahan yang dialami Budian, Budian ingin tahu berapa besar bunga yang diterimanya selama menabung 10 bulan. Kita bantu yuk untuk mencari, untuk menemukan besar bunganya. Oke. Nah, dari permasalahan Budian, kita tahu bahwa Budian menabung selama berapa bulan? 10 bulan. Oke ya. Kita tulis di sini. Kemudian, persennya berapa? 15%. Dan uang yang ditabung Budian adalah Rp1.250.000. Oke ya? Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. W dikali P dikali U ya. Di mana W-nya adalah 10 per 12. 12 ini karena jangka waktu 1 tahun ya. Kemudian dikali P-nya 15 per 100 dari 15%. Kali uangnya 1.250.000 ya. Kemudian kita coret-coret. Sederhanakan. 12 dengan 15 masing-masing bisa dibagi 3. Sehingga di sini 5, di sini 4. Oke, kemudian 10 dengan 4 masing-masing bisa dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 5, 4 dibagi 2 2. Kemudian 12.500 ini bisa dibagi dengan 2. Begini ya. Di sini 6.250. Sehingga sisanya adalah 5 dikali 5
dikali 6.250 sama dengan 156.250 rupiah. Ya, jadi bunga yang diterima oleh Budian selama 10 bulan adalah 156.250. Sekarang kita jadi tahu kan, ternyata bunga yang kita peroleh selama kita menabung di bank termasuk bunga tunggal. Nah, bunga tunggal itu apa ya? Betul sekali, bunga tunggal adalah bunga yang muncul di setiap akhir jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, sekarang kalian sudah paham ya apa definisi bunga tunggal dan cara menghitung besarnya bunga. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Bye-bye.